Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau nge-review tunik yang ini dia yang pertama. Dia bahannya dari katun layar lembut jatuh, cuman dia agak cepat kusutnya memang. Dia ada warna pak warna ini tos ke aku dong. Harganya 75.000. Rampel bawah ya. Tangannya kayak ada karetnya gitu. Dan ini ukurannya, ini bukan yang kecil ya, masih bisa ditarik karena memang pinggangnya itu ada tali di belakangnya. Kalau kayaknya adem dingin gitu, terus lembut juga, cuman agak nampak kusutnya, cuman karena ini warnanya kayak apa namanya, kayak ngejreng gitu, jadi nggak parah nampak kusut-kusutnya kayaknya ya, kayaknya ada modelnya kayak gini tuh. Terus ada kayak action tali pinggangnya gitu di tengah, bisa dibentuk-bentuk kayak langsung aja aku pakai kemarin di badan aku. Terus yang kedua ini dia, ini keluaran baru juga sih sebenarnya. Ada beberapa warna juga, tapi aku pilih warna grey-nya. Sebenarnya aku pesannya warna step, cuma nggak tahu warna grey, nggak apa-apa lah ya. Yang penting asalkan bajunya cantik. Dia bahannya muskat, premium, lumayan tebal, dan tangannya kayak ada karet gitu bukannya ya, kayak kemeja. Dan di terbahannya itu depannya tuh kayak ada kantung depan, dan ini busui friendly ya, masih bisa dibuka untuk jadi kalau kayak ibu menyusui atau kayak apa ya, kayak perempuan juga kayaknya lebih mudah ya kalau depan. Dia motif bawahnya kayak udah buka gitu jatuh, dan action tali pinggangnya gitu bisa ditarik, bisa dilepas juga, cuman ini cuma di depan, kalau di belakangnya enggak. Oke, ini langsung aku pakai kayak mana di badan aku. Dan yang terakhir ini dia jeans, sekarang lagi boomingnya mbak tuning atau kayak gamis juga yang berbahan dari jeans. Ini pas aku beli, ini yang tuniknya. Itu dia modelnya cakep. Kok tapi kalau yang kayak gini dia nggak ada warna, memang kalau jeans warna ini aja lah ya. Depannya kayak ada kantong tuh kosong gitu, dan ini kayak talinya ini masih bisa di apa, dibentuk sesuai badan karena dia ada ininya. Dan di sini ada terdapat kancing gitu, bisa dikaitkan, dan ini sekalian actionnya juga. Dan ini bakal aku tahan juga kemana di badan. Pada bagian ujung itu kayak apa ya, nggak dijahit gitu, kayak apa sih namanya, kayak rumpi-rumpi ya, ya kayak gitulah. Kenapa aku pakai di badan aku? Sekian dulu review baju tunik. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.